kira-kira pukul 2 diketahui oleh masyarakat bahwa ada api dari dalam teras BRI ini. Selanjutnya masyarakat menghubungi Polsek. Polsek langsung datang ke TKP untuk mengamankan lokasi kebakaran. Untuk penyebab dan kerugian? Penyebabnya untuk secara pasti belum diketahui karena menunggu hasil investigasi yang tadi Polres sudah kesini untuk menunggu hasil berikutnya. Kemudian untuk kerugian itu masih menunggu audit, nanti ada dari asuransi yang akan mengecek di sini tentang kerugiannya.